Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk para angler dimanapun berada. Kali ini saya mau review 3 reel saya dan sekaligus ingin mencocokkan reel pen dengan sisik gen. Kemarin baru dapat sisik gennya, nggak habis, tinggal ini dulu masih pen Fierce 2 ukuran 2000 ya. Ini namanya Glamour. Biasanya Inomia Glamour saya pakai untuk mancing di sungai seperti nila atau gabus, buat casting gabus biasanya. Ini smooth ini kawan, ini draknya garing. Saya mau membandingkan dengan pen, ternyata besarnya sama. Padahal pen ini ukuran 2000, Inomia Glamour ini ukuran 800 kawan. Bruzen produk dari Bruzen Gamer Asasi, ukurannya juga 2000. Sebenarnya saya tuh bingung ukurannya kok nggak sama-sama ya, kok nggak satu ukuran, entah kenapa. Saya juga alasannya nggak tahu kenapa sih, waktu bikin orang bingung aja. Makanya saya ngambil ukuran 2000 karena takutnya ukurannya setara dengan ukuran 1000. Biasanya saya pakai untuk main medium, bukan ultra light tapi sudah medium lah. Seringan saya pasangkan dengan biasanya sama ini, sama baju yang terawal. Oke, kita cek yang pen dulu ya. Yang pen ini rencana saya mau pasangkan dengan yang sisi gen 2. Awalnya mau milih yang ukuran 1000 tapi kok kecil, takut kekecilan, takutnya setara dengan ukuran 500. Jadi saya ambil ukuran, oke, kita lihat dulu. Dapat spare part sekujur dan apa ini? Oh, ini juga apa? Dan spinnya. Ada juga apa petunjuknya, bagus ya, lumayan cocok buat dipasangkan dengan sisi smooth. Katanya ini reel badak, kita coba bunyi draknya. Lumayan nyaring. Topnya HT 100, ini yang bikin smooth. Kalau ada tarikan ikan biasanya nggak langsung kencang, biasanya agak smooth. Lumayan. Coba kita pasangkan dengan sisik gennya, gen 2.
lengannya lumayan balance, warnanya cocok, masuk banget warnanya, cocok dengan sticknya, dengan corannya. Di sini pen beratnya berapa ya? Beratnya 268 gram. Ya lumayan lah kalau buat casting ringan kawan. Untuk daging perut juga cocok ini. Ini Hinomiya Glamour ukuran 800 dengan pen ukuran 2000. Ternyata besarnya menurut saya sama. Ini dia. Gak jauh. Malah knobnya lebih besar punyanya Hinomiya. Tapi dari sisi beratnya lebih berat pen. 268, sedangkan Hinomiya kisaran 200, ya berapa ya, lupa kemarin, 200an lah pokoknya. Yang intinya lebih berat pen. Ini saya pakai ukuran 2000, kalau pakai ukuran 3000 takutnya lebih berat lagi, kalau nggak enak kalau buat casting berat. Beratnya sama dengan Genre Assassin, hampir sama. Genre Assassin 269, ini kurang 2000. Nah, lebih besar Bulzen kan, ini kurang 2000. Pen juga kurang 2000, sama-sama ukuran 2000, tapi faktanya nggak sama. Lebih besar punyanya Bulzen Gamer Assassin. Ini juga sama, Bulzen Gamer Assassin smooth, tahan banting lah. Ini juga masuk dari bada ini. Untuk harga bisa dicek di Shopee. Lumayan bikin bisa dompet kita nipis kawan. Karena ini rel bukan sembarangan rel. Ini rel udah jadi the legend di kalangan para pemancing. Udah pada tahu pen ini sampai dijuluki rel badak. Ya cukup sekian review dari saya. Sebagai gambaran perbandingan sekaligus untuk rel Hinomiya dan Bulzen Gamer Assassin ukuran 2000, ternyata tidak sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.